Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Bani Channel. Oke. Jalan-jalan kita kali ini berada di agrowisata Pari Pagung. Pari Resort Cafe. Pemandangan yang tampak dari atas resort. Kota Kediri dari kejauhan. Sebelum kita masuk lokasi, kita mengisi daftar hadir dulu dan menunggu dipanggil di tempat duduk ini. Kita menunggu panggilan untuk masuk, setelah itu memesan makanan. Berarti ini nanti tiketnya bisa ditukar snack atau minuman, tiket masuk itu voucher. Oh, voucher makan di sana ada disediakan. Ada tempatnya penukaran. Oh iya, terima kasih. Tiketnya ya, Bu. Masuk ke sini ya, tiket, bukan tiket, cuma voucher bisa ditukar untuk makanan. Makanan kecil kali ya. Penampakan dari samping di luar resto. Terlihat view-nya sangat bagus teman-teman. Bisa dilihat Kota Kediri dari atas. Kolam renang anak-anak. Tinggal.
Sangat ramai sekali teman-teman. Kebetulan hari Minggu, pengunjungnya sangat banyak sekali. Nah, voucher 10.000 tadi bisa ditukar snack di sini teman-teman. Di sini juga harus ngantri. Belum tahu nanti snacknya macam apa, soft drinknya macam apa. Ini banyak sekali orang-orang yang bersantaria di sini ya. Sekedar berlibur di sini. Ngantri bu? Ngantri dulu ya buat ngambil snacknya. Oke teman-teman, kita lihat dulu nanti snacknya seperti apa. Pak, ini memang tutup ya? Kalau dari sini tutup ya? Sini. Kalau lewat sini, berarti kalau lewat resto itu bisa masuk ke situ? Belum bisa. Oh, belum bisa. Oh, gitu. Ya. Itu nanti untuk apa? Taman-taman. Hewan. Hah? Hewan. Hewan? Iya, hewan. Mini kebun binatang, mini kebun binatang gitu maksudnya? Ya. Wow! Area outbound. Oh, ada outbound-nya nantinya ya, tapi belum ya? Ya, belum. Sepertinya kapan bukanya? Kemungkinan nunggu bupati dulu. Oh, tinggal peresmian gitu. Yeah. Oh, sudah jadi. Yeah, sudah jadi. Tapi untuk yang kebun binatangnya juga sudah ada ini. Iya, yeah, sudah ada. Sebagian. Sudah semua. Sudah semua lengkap. Yeah. Oh, tinggal nunggu peresmian aja. Yeah. Oh, iya. Berarti kalau yang resto nggak bisa turun dulu ya. Belum. Cukup di resto aja. Yeah. Kalau yang atas tadi untuk apa? Ya, itu untuk resto. Berarti makannya bisa di atas? Belum bisa. Belum bisa. Oh, sementara di bawah dulu. Makannya antri gitu ya. Oke. Belinya dari mana? Dari sini aja. Ini apa ini? Pembibitan apa? Ini hidroponik. Hidroponik? Iya. Oh, iya. Tutupnya jam berapa mas gini mas? Jam 9 malam. Bukanya tadi jam? Pukul 11. Iya. Pukul 9 malam. Hari biasa tetap buka ya. Iya. Tapi ramenya pas hari libur. Ya, oke. Oh, hewannya sudah banyak ya? Iya. Binatangnya. Oh iya. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Itu teman-teman rencananya untuk hidroponik yang saat ini lagi dipersiapkan di sebelahnya mini kebun binatang. Dan peresmiannya tinggal beberapa saat lagi. Ya, tadi vouchernya kita tukar dengan 2 sosis. 1 voucher 10.000, 2 voucher 20 dapat sosis 2 ekor. Wait a minute. Hey, 2 buah. Mau pesen makanan di kasir, ngantri dulu. Baru nanti bisa duduk di meja resto yang sudah disediakan. Makanan dulu teman-teman di kasir. Kita dapat meja nomor 15. Kita tunggu dulu, nunggu makanan datang. Duduk-duduk santai dulu. Ini
sini terlihat tempat potbon dari atas yang belum diresmikan. Kebun binatang terlihat agak jauh dari sini. Suasana resto ini di atas belum bisa dipakai karena belum sempurna. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan yang belum mengunjungi untuk mengunjungi. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, share, komen, dan tentunya subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.